Halo RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Helihan Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing, ini dia RC terbaru dari Losi ya, Race Inspired, yang tipenya Method Ford Raptor Bajare 2.0 nih, 2.0. Oke, ini yang terbaru dari seri Bajare. Jadi yang sebelumnya itu versi satunya ada versi King Shock sama yang hitam tuh apa ya? Black Rhino. Oke. Untuk kali ini Losi ngeluarin yang terbaru nih, versi yang tipe Bajare yang 2.0. Yang pertama itu ada Method sama Heatwave. Oke. Nah, jadi untuk kali ini gua mau unboxing nih untuk yang seri Method. Kalian bisa ngerasain sensasinya nyetir mobil di setrak. Nah, ini mirip banget kayak mobil benerannya nih. Jadi untuk kalian yang mau apa ya, ngerasain feelnya ngebawa mobil di setrak, nah, cocok banget nih untuk kalian mainin. Oke. Terus di sini realistic detail. Ini semuanya detail. Jadi udah ada LED lampu tembak, terus ada bagian depan sama bagian belakang nih, lampu remnya. Terus brushless power, dia capable of 50 lebih mph speed, ini udah kenceng banget ya. Terus new Bajare 2.0 platform, terus all-terrain tow. Oke. Metal wheel transmission and differential, jadi semuanya udah dari metal, jadi aman nih untuk kalian gas-gas. Oke, dan ini udah ready to run, namun kalian butuh baterai ya, dan charger, tinggal baterai sama chargernya aja untuk kalian bisa mainin. Oke, terus yang kedua ini full roll cage atau roll bar ya, jadi ini kayak tubular semuanya, sasisnya dari besi-besi tubular, rangka ya semuanya full di mirip sama realistik mobil benerannya nih. Oke. Terus di sini official license Method 101 wheels. Nah, ini dia nih. Ini peleknya menggunakan pelek Method 101. Terus dia sepertinya enggak bedlock ya, enggak bedlock. Jadi dia model sistem yang lem nih. Oke. Terus udah gitu official license BF Goodrich KR 3 tire. Nah, ini juga bannya juga license dari BF Goodrich, dia menggunakan KR3 tires. Oke. Okay. Nah, ini bodinya juga official license dari Ford Raptor Air Body and Raptor Grill Light. Nah, ini seperti yang ini. Oke. Okay. Terus nah ini bannya fully functional dual spare tire. Jadi kalau yang versi pertama yang King Shock sama yang Black Rhino, dia dapatnya satu ban serep. Nah, untuk yang versi 2 dia dapatnya dua nih di belakang, jadi lebih seimbang ya, ada dua ban di belakang ban serepnya. Oke. Lalu dia udah gitu long travel shock with new additional damping shock. Nah, ini dia nih yang terbaru juga, salah satu perbandingan dari perbedaan dari yang versi 1. Dia versi 1 tuh single shock ya. Nah, kalau yang versi 2 dia ada tambahan lagi long travel shock with a new additional damping shock. Jadi ada dua nih. Nah, nih.
ada yang inner spring sama yang spring ya. Jadi double shock nih kanan kirinya. Lebih asik lagi nih. Suspensinya di mobil yang versi kedua nih. Oke. Lalu apa lagi ya? Jadi ini adalah fitur atau yang ada di kitnya. Terus spesifikasinya ya, atau speknya ya. Jadi dimensi dari mobilnya ini, dia panjangnya itu 631 dari sini sebelah kanan 631 mm atau sekitar 63 cm ya. Cukup hampir setengah meter. Terus lebarnya dia 454 mm atau sekitar 45,4 cm dengan tinggi itu 200 mm. Nah, ini dari atas itu sekitar 20 sentian dan ground clearance-nya itu 41 mm nih atau sekitar 4 cm. Jadi cukup tinggi ya. Oke. Lalu tadi speknya, sekarang kita langsung aja kita unboxing ya. Jadi di sini ada apa lagi? Oh, keterangan aja di sini. Evmeter aja. Oh, ini keterangan dari mobilnya ya. Dengan 3 bahasa. Oke. Terus nah ini bentuk mobilnya seperti ini. Terus dia di sini ada barcode, ada kode part-nya. Terus ini ready to run. Oke. Dan ini bisa dipakai baterai 2S maksimal 3S ya. Oke. Nah, ini bentuk belakangnya. Jadi di belakangnya nih ada lampu remnya nih. Lebih realistik lagi. Terus di dalamnya di sini kayaknya aksesoris lebih banyak. Oke. Langsung aja kita unboxing ya. Oke, okay, people. Jadi ini dia mobilnya dari Bajaj versi 2 ya, Method. Yang versi Method dan di sini kokoh banget ya. Kokoh banget nih. Bagian depan shocknya, terus bagian belakang dan ini full baut ya untuk buka bodinya. Nah, ini ada berapa baut nih? 1 2 3 4 sampingnya juga 4, belakang 1, depan ada 4. Udah hampir 8 tambah 4 12 tambah 2 14 baut nih untuk buka si bodinya. Oke. Dan ini keren banget nih. Ini bagian depannya. Nah, nih. Ini grillnya terbuat dari plastik juga. Terus di sini ada LED, 3 LED bagian depan. Terus di sini ada emblem Ford di sini. Oke. Terus di bagian tengah. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 LED lampu tembak di bagian depan. Ini semuanya nyala ya. Semuanya nyala. Terus udah gitu. Nah, apa lagi ya? Nah, ini interiornya. Interiornya mirip sama mobil beneran ya. Jadi di sini ada dua driver, satu navigator, satu driver. Terus lengkap di dalamnya ada stiker-stikernya nih. Oke, mirip kayak mobil beneran. Terus nah ini bagian belakangnya. Sini bagian belakangnya di sini ceritanya ada apar. Ada dua, terus di sini ada aksesoris mirip kayak dongkrak. Terus ini ada kayak apa ya? King shock ya. Jadi kayak tabung king tabung shocknya. Nah, ini dia nih. Ban serepnya ada dua di sini. Dia lebih stabil lagi mobilnya dan benar-benar mirip sama mobil benerannya. Nah, di sini ada LED warna merah nih. Oke. Nah, nih. Kayak buat brake light atau lampu rem. Terus dalamnya juga udah keren banget nih. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Ini axle belakang, terus dia pakai drive shaft di belakangnya. Nah, yang kayak gini. Ini masih plastik tapi sangat kuat untuk
obstacle-obstacle yang berat ya. Jadi kalau kuat tanah atau batu masih aman. Dan ini deck belakang bawahnya nih. Ini deck bawahnya. Nah, ini deck bawahnya dia terbuat dari stainless dan tebelnya cukup tebal, hampir 2 atau 3 mili. Jadi cukup kuat ya. Oke. Nah, ini bagian belakangnya nih, depan. Sorry. Nah, ini bagian shock depannya nih. Oke. Keren banget. Dan ini keren banget. Sumpah, jadi benar-benar mirip sama mobil diesel truck beneran ya. Dan juga kalian punya experience feel gimana cara gimana ngendarain atau bawa mobil diesel truck nih. Ini mirip benerannya. Dan selain mobilnya, ini juga ada remote-nya. Ini remote-nya mengenai remote Spectrum DX3. Nah, oke. 3 channel ya. Oke, dan ini cukup lengkap. Speknya di sini ada steering reverse, ada throttle reverse, terus ada throttle limit 50, 75, 100. Terus di sini ada trim, steering rate, brake rate, terus steering trim ada throttle trim. Cukup lumayan lengkap ya, standar lah remote-nya. Spectrum DX3. Oke, guys people, jadi untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, dan juga kalian bisa cek di Instagram kita, @helihantoys, kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini. Atau di bawah sini ada nomor WhatsApp, kalian mau langsung order atau mau tanya-tanya dulu, silakan. Oke, guys people, sekian unboxing gue untuk RC diesel truck yang terbaru dari Losi yang tipenya Bajaj 2.0. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.